Kim Hanyul akan kembali ke layar kecil sebagai seorang reporter. Pada tanggal 25 Oktober, agensi Kim Hanyul, IOK Company, mengumumkan bahwa aktris ini telah dikonfirmasi untuk membintangi drama baru KBS 2 berjudul Let's Get Grabbed by the Cholar sebagai pemeran utama wanita. Berdasarkan novel web yang populer, drama KBS ini mengisahkan tentang seorang reporter yang berusaha mengungkap kebenaran di balik kasus-kasus kontroversial. Kim Hanyul akan memerankan karakter seorang reporter yang mempunyai semangat tinggi dan tekad kuat dalam mencari keadilan. Drama ini diharapkan akan memberikan pandangan yang tajam dan menarik mengenai dunia jurnalisme, serta menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para reporter dalam menjalankan tugas mereka. Dengan kemampuan aktingnya yang telah terbukti dalam berbagai proyek sebelumnya, Kim Hanyul dipercaya dapat membawa karakter ini menjadi hidup dan memberikan penampilan yang mengesankan. Para penggemar sangat antusias untuk melihat kembali aktris ini berakting di layar kecil. Drama Let's Get Grabbed by the Cholar dijadwalkan akan tayang pada tahun depan dan diharapkan akan menjadi salah satu drama yang paling dinantikan oleh penonton.